ずっといいじゃねえか俺はカラスで十分だぜ Pagi dimulai dengan Boya Harumichi yang berjalan-jalan di kota Tuarusi sambil merasa sangat kesal. Dia masih tidak terima akan kekalahannya dari Rindaman, apalagi ini adalah kekalahan pertama sekaligus memalukan karena harus kalah dengan satu pukulan. Ia sudah mencoba menenangkannya dengan berkata, "Suatu saat Rindaman pasti muncul di sekolah, dan Boya bisa menemukannya di sana daripada harus mencarinya tanpa arah." Boya yang tidak... Bisa tenang langsung menyundul kepala ya sudah. Tiba-tiba Boya melihat sosok Rindaman, tanpa basa-basi Boyo langsung berlari mendekatinya. Ternyata itu bukan Rindaman hanya rambutnya saja yang mirip. Karena kasal Boya langsung menyundul orang itu. Boya sama sekali merasa tidak peduli dengan segala rumor buruk tentang Rindamas. Dalam hati Boyo hanya penasaran dengan orang yang sudah mengalahkannya itu. Boya belum pernah merasakan pukulan sekuat itu dan dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendekati Rindaman. Di susuran berita tentang Boyo yang dihajar oleh Rindaman sudah sampai di telinga trio Ebisuka. Mereka bertanya ke Yasuda di mana Boya sekarang. Honjo berpendapat bahwa ternyata Boya sekalipun tidak dapat mengimbangi Rindaman. Hiromi bertanya ke Yasuda apa penyebab sampai Boya dihajar Rindaman. Namun Yasuda sendiri tidak mengetahuinya karena dia sedang di toilet saat kejadian itu berlangsung. Yasuda sudah memberitahu boya betapa mengerikannya Rindama, namun boya tetap keras kepala dan Yasuda tidak bisa menghentikannya. Hiromi berkata, mereka semua tentu saja tidak akan bisa menghentikan boya. Apalagi boya dan Rindaman satu sekolah suatu saat mereka pasti akan bertemu. Hiromi sudah memikirkan rindaman akhir-akhir ini, dan dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui lebih dalam siapa itu rindaman. Sementara itu, Honjo dan Mako pergi untuk urusan lain yang berkaitan dengan Bando. Hiromi mengajak Yasuda untuk bertemu sepulang sekolah. Hiromi mengajak Yasuda untuk mendatangi seseorang yang memiliki banyak info tentang rindaman. Sementara itu, Boya masih saja sibuk mencari-cari rindaman. Saat boya mencoba melepaskan perban di wajahnya, tiba-tiba dia melihat rindaman di depannya. Sontak, boya langsung mencoba mengejarnya. Kesama. Ternyata itu adalah orang yang tadi dikira rindaman, karena kasal boya menyundulnya lagi lebih keras. Padahal sebelumnya orang itu sudah pingsan selama 20 menit akibat sundulan boya. Sungguh kasihan, dalam hati boya berpikir ketika melihat rindama dia merasa sedikit gemetar. Namun Boya tidak mengakui bahwa sebenarnya dia juga sedikit takut dengan rindaman. Sementara itu Hirome dan Yasuda mendatangi sebuah bangunan yang masih dalam tahap konstruksi. Mereka membicarakan senior mereka yang sangat terkenal dari suzuran bernama Katsuragi Genjiro. Seorang mandor memanggil Katsuragi saat Katsuragi menoleh ternyata yang dilihatnya adalah Hiromi dan Yasuda, yang dulu menjadi adik kelasnya di Suzuran. Bagi Hiromi, Katsuragi terkenal dengan suaranya yang keras dan suka meminta rokok padanya. Kemudian, Katsuragi bertanya, "Ada urusan apa?" Mereka mendatanginya. Hiromi berkata, "Dia ingin bertanya sesuatu kepada Katsuragi tentang rindaman alias Megumi Hayashida." Sementara itu, Boya terus berlarian di kota mencari rindaman ke sana kemari. Sampai akhirnya Boya berhasil menemukannya. Tindelo! Setelah berhasil menemukan targetnya, Boyle langsung mengajak Rindaman untuk jalan-jalan dan menyelesaikan urusan mereka. Katsuragi kaget Hirome ingin mengetahui info tentang Rindaman, sedangkan dia sudah masih merasa nama asli Rindaman tidak cocok dengan orangnya. Hiromi ingin mengetahui seperti apa sosok asli Megumi Hayasida, bukan Rindaman. Saat pertama kali bisa bicara dengan Rindama, dia menyebutkan nama Katsuragi. Jadi, Hiromi berpikir Katsuragi pasti mengetahui info apapun tentang Rindaman. Saat akan menjelaskan dengan konyolnya, Katsuragi meminta rokok lagi kepada Hiromi. Memang, manusia tidak modal. Katsuragi berkata, "Banyak orang yang datang padanya bertanya tentang Rindaman." karena ingin balas dendam setelah kalah dari Rindama. Namun baru Hiromi yang datang dan ingin tahu tentang Megumi Hayashida. Sementara itu Rindaman bertanya pada Boyd apa maunya. Ternyata Boya membawa Rindaman ke bawah jembatan di dekat sungai untuk melakukan duel ulang. Boya mengakui pukulan Rindaman kemarin sangat bagus dan membuat Boya merasakannya dari ujung kepala sampai kaki namun sekarang adalah gilirannya membalas. Boya berkata pasti setelah ini, Rindaman akan bertanya-tanya kenapa Boya bisa sekuat ini. Lalu Boya melanjutkan bahwa dia sudah berlatih di tempat kakek kura-kura dalam film Dragon Ball. Dengan bodohnya Boya menipu Rindaman dengan memanggil awan kinton milik Goku namun lebih konyol Rindaman yang percaya dan termakan tipuan itu. Hura, <fortsEs> Tidak, ini, lah, dah, Setelah memberikan pukulan balasan pada Rindama, lalu Boya bertekad untuk mengetahui sendiri kebenaran dari Rindaman. Rindaman sangat kesal. Karena menurutnya tipuan boya bahkan tidak akan dipercaya anak SD, namun kenyataannya rindaman sendiri tertipu. Rindaman menerima tantangan boya, namun dia memperingatkannya bahwa pertarungan ini tidak akan semudah seperti melawan bando. Sementara itu, Katsuragi mengungkapkan bahwa rindaman bukanlah pembunuh, namun memang benar ayat dan kakaknya sudah meninggal. Namun, sebenarnya mereka bukan keluarga kandung rindaman. Ayah kandungnya meninggal saat rindaman masih kecil, lalu saat ibunya akan menikah lagi. Beliau meninggal dalam kecelakaan sebelum pernikahan. Jadi, yang mengasuhnya adalah calon ayat dan kakak tiri rindaman. Ayah tirinya sangat baik, dan bahkan memperlakukan rindaman seperti anak kandungnya. Namun, beda dengan kakak tirinya yang mulai tidak suka dengan rindama, karena merasa dia merebut ayahnya, ditambah lagi dengan stres akibat ujian. Hal itu yang membuat semuanya berubah: puncaknya pada suatu hari, kakak dan ayah tirinya bertengkar hebat, dan kakak tirinya menusuk perut ayahnya. Rindaman yang baru pulang sekolah mencoba menghentikan kakaknya tersebut. Namun, saat mencoba menghentikannya, tak sengaja pisau tersebut menusuk kakaknya. Hal itu adalah sebuah kecelakaan. Namun, sampai sekarang, Rindaman masih merasa bersalah dan menghukum dirinya. Rumor yang buruk terus mengikutinya, ditambah dengan badannya yang besar, membuat semua orang takut untuk mendekatinya. Lalu, waktu SMP, kakeknya memindahkannya, dan semenjak itu, Rindaman selalu menyendiri. Katsuragi bertanya pada Hirome saat berkelahi dengan Bando Rindaman membantunya, apa Hiromi sudah berterima kasih padanya. Saat mendengar itu, akhirnya Hiromi menyadari kecurigaannya. Selama ini bahwa Rindamanlah yang membawanya ke rumah sakit. Satu pukulan dari Rindaman hampir membuat Buya turun lagi seperti kemarin. Dengan setainya, Rindaman meremehkan Boy. Akhirnya, pertarungan ulang antara Boya Harumichi dan Rindaman dimulai dengan Boya yang menerjang Rindaman.